Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Posor. Dalam video kali ini ingin ngevlog ke Jembatan Suramadu. Oke, kita langsung saja nyebrang ke Jembatan Suramadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini ingin nyebrang ke Jembatan Suramadu. Oke, kita langsung aja ke TKP. Bismillah. Kita mulai dari gerbang tol. Gratis, tidak bayar. Sekarang hari libur tanggal 17 April 2019, pencoblosan pemilu 2019. Sebelum nyoblos kita ngevlog dulu nih, nyebrang Jembatan Suramadu. Oke, langsung aja kita mulai. Jembatan Suramadu ini panjangnya 5.500 meter atau sekitar 5,5 kilometer. Di Jembatan Suramadu ini, di bawah ini, yang kemarin ada air laut bertemu. Ini dua air bertemu di ini bawah, di bawah Jembatan Suramadu. Ya, banyak orang yang nyebrang ke Madura ini. Itu pelanggaran itu yang tadi nggak pakai helm. Tiga. Oke, dengan adanya Jembatan Suramadu ini, arus transportasi dari Surabaya ke Madura sangat cepat. Yang dulunya dari Pelabuhan Tanjung Perak sana nyebrang pakai feri, kapal feri, itu makan waktu yang lama. Sekarang ditempuh mungkin hanya dengan sekitar 15 menitan pakai sepeda motor atau mobil. Nah, kemarin juga yang di jembatan ini ditutup untuk acara safety milenial itu, yang bendera terpanjang di atas Jembatan Suramadu diadakan di sini. Jembatan ini diprakarsai oleh Haji Muhammad Nur, yang sekarang dibuat nama jalan ini. Sebelahan dengan Jalan Kedung Coek. Nah, sekarang hari libur pencoblosan pemilu. Banyak yang pulang ke Madura ini buat nyoblos kali. Ya, kita jalan pelan aja, biarin dikebutin sama orang lah. Oke, kita hampir saja tiba di tengah-tengah. Bahwa selamat nih perjalanan. Oke, sebelumnya mohon subscribe-nya ya, biar channelnya berjalan nih. Karena kalau gak ada kalian yang subscribe, ya hampa ini. Please subscribe and like, comment, share, silakan. Ya, kita sudah sampai nih di tengah nih. Kayak gini nih penampakannya. Maaf nih jalannya bergelombang.
videonya juga mungkin bergetar karena kualitas videonya, apa kualitas sepeda motornya yang jelek ini. Alhamdulillah kita sudah sampai tengah. Ini penampakannya. Ya kita pelan aja nih, nggak ngebut-ngebut, biar dibalapin orang. Ya. Kita sampai tengah. Mungkin apa ini dulunya awal-awal dibangun di tengah-tengah sini ada lampunya warna-warni nih. Kalau malam menyala indah sekali, tapi sekarang nggak tahu gak nyala lagi. Ya. Kita turun. Oke, mungkin hampir sampai Madura ini, Surabaya Madura. Mungkin nggak ada setengah jam ini kira-kira. Nah, itu penampakan turunnya. Hampir sampai Madura. Pengen kita video rekam dari muka saya nih, wajah saya mungkin. Rekam wajah. Terus video lagi. Wes, mata perennya aku. Iya video bos, aku masa tu detek, pas aku ketok nonton. Halo, assalamualaikum. Nah, jembatan Suramadu. Oke, kita hampir sampai Madura. Ya, silakan lihat-lihat. Terima kasih. Kita hampir sampai Madura. Yang dari arah Surabaya Madura ramai lancar nih. Kalau dari Madura ke Surabaya sepi. Ternyata ada ojek online juga yang nyabrang tuh, mungkin mengantar ke Madura juga. Kita percepat aja.
hampir sampai Madura. Welcome Madura. Oke, ini dia Pulau Madura, Pulau Garam. Sekarang kita putar balik aja.